Assalamualaikum. Hai sahabat Asna. Hari ini kita akan menunjukkan tutorial aplikasi desain untuk dakwah. Yuk disimak. Cara pertama, kita harus download dulu aplikasinya. Di sini Anda pakai Canva. Aplikasinya cukup mudah dan gratis. Kita cari materinya dulu yuk. Copy paste aja di Google. Kita buka aplikasinya. Kita pilih kiriman Instagram. Di sini banyak banget pilihannya. Aku pilih yang ini aja deh. Tuh, banyak kan? Aku pilih yang ini aja. Terus kita pencet edit. Kita tap bagian background-nya. Untuk merubahnya, kita bisa pilih gambar. Di sini cukup banyak pilihan background yang bagus. Untuk mencari kategori desain yang kita inginkan, kita bisa cari di perpustakaan Canva. Lalu kita paste di template yang berisi tulisan. Kita bisa atur jenis font dan ukurannya sesuai keinginan. Jika ada yang nggak perlu, bisa dihapus ya sahabat. Untuk menambahkan tulisan lagi, kita bisa tap di bagian plus, pilih teks, tambahkan teks Anda, dan kita bisa ketikkan misalnya nama IG kita atau sekolah kita, anak ketik Asmaul Husna 99 ya. Setelah itu, kita bisa tap di sebarang tempat. Lalu tap save. Desain pun jadi, tinggal kita sebarkan deh ke sahabat-sahabat kita. Semoga bernilai pahala ya. Masya Allah, mudah bukan? Sebagai muslimah kekinian, kita harus tahu banyak tentang dunia digital agar dakwah kita mudah tersebar. Terima kasih sahabat Asna. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan diamalkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!